kita malam ini video tutorialnya masih tentang bela diri praktis wanita. Untuk materinya kita langsung panggilkan aja Abi Riki. Assalamualaikum. Ya, baik, kita lanjutkan buat malam ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe. Oke, dukung terus channel kita supaya apa? Supaya terus berkembang dan kita juga semangat buat video tutorial tentang bela diri praktis setiap hari. Insyaallah ya untuk hari ini ya. Kalau kemarin kita sudah di sini, kemudian turun di sini ya. Sekarang posisinya seperti ini ya. Jadi apa, tangan satu ya ditarik gitu ya. Bagaimana cara kita apa? Ya keluar dari situasi seperti ini. Ya langsung saja kita awali dengan napas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang menemani hari ini? Ayo, siap. Oke ya. Jadi kalau ada situasi seperti ini ya, jadi kita ini ditarik Maya di sini. Gimana yang dipikirkannya? Ya silakan kita cek dulu untuk yang pertama ya, untuk yang pertama semuanya mau apa, seperti apa, silakan. Jadi dirasakan kalau ini di lock ya gitu. Jadi kira-kira mau gimana dulu? Siapa yang tadi dia lihat di, oh di gitu ya, oke.
yang tiga. Oke, kira-kira apa? Tiga buat Sophia kan? Sophia berdua tadi ya? Oke, tiga kira-kira apa lagi? Yang belum tadi udah mencoba masih di perjalanan, kita belum tambahkan, nanti tambahkannya di dunia aja. Oke. Ya. Ada lagi enggak kira-kira? Tapi ke sana apa sudah? Ke belakang udah. Tadi tangan dua juga ke sana udah ya. Terus dipukul udah. Berarti udah lima tuh. Terus ada lagi enggak yang lain? Kira-kira dari perjalanan sini. Ada? Begitu Umi jalan
kita mengandalkan apa? Dua tangan lagi, tapi kita tambahkan dengan apa? Dengan apa? Pinjaman lagi. Karena kebetulan dia posisinya apa? Posisinya narik. Jadi otomatis enak kita. Begitu apa? Hentak dulu ke sana ya. Gitu ya. Jadi kalau kita kan narik, hap, ikut aja sambil apa? Hap. Kemudian jangan lupa. Nah. Ya. Ya. Gitu. Nanti bisa apa? Ditambah hal-hal lagi yang lainnya. Ya. Karena kan tadi ya seperti apa? Sophia ternyata Umi nggak dapet gitu ya, khawatirnya nanti ada juga yang bisa, ada juga yang nggak bisa gitu. Oke, jadi kita pakai yang umum itu dia apa, pakai perbandingan 4:1, tapi kita tambahkan yang nggak cukup dengan apa tadi catatannya, nggak cukup dengan tangan satu tapi harus dibantu dengan dua tangan. Tidak cukup dengan dua tangan, harus dibantu dengan ya, harus dibantu dengan tendangan. Ya, harus dibantu dengan tendangan. Jadi ketika dia kita lagi diam, ya, begitu dia tarik, ya ikut aja dikit. Ya, enggak apa-apa. Ya, jangan langsung dia apa? Langsung diberikan kekuatan lawan apa? Kekuatan lawan kekuatan gitu. Ya. Jadi ikut dikit baru hop, injak baru lepas. Seperti itu. Coba hop, hop. Kita sudah coba ditarik, hop, ya, masuk, tak, gitu kan? Nah, ini kita bantu sini, pak, gitu aja langsung, ya. Kirinya buat apa? Kirinya buat injak, karena kan kita ditarik, hop, gitu kan? Atau kalau mau sini, gitu. Baru yang kanannya buat apa? Ya, buat tendang. Ini. Kita sempurna kan? Ya? Ya siap belum? Ditarik, nanti minta sedikit. Masuk kaki apa? Kaki kiri. Ya? Kaki kiri yang, karena kita kan ditarik, paham? Paham? Kanannya buat? Kanannya buat tendang apa? Kanannya buat tendang muka. Ya siap? Siap? Yuk! Hop! Tahan dulu. Nah, ya kan? Buat tendang kanan muka. Iya, dibantu pakai dua tangan. Nah, gitu. Dibantu pakai dua tangan. Udah bisa lepas. Kan udah jatuh, cepat kita. Ya. Ya, tahan dulu di sini. Hap. Baru masuk. Oke. Ya. Karena kalau enggak kita tahan ya. Ya, kalau enggak kita tahan, misalnya kita enggak tahan kan, terus tiba-tiba tarik. Banding 1.
Tapi catatannya jangan lupa ya, ketika apa? Ketika kita seperti ini tidak boleh mengandalkan apa? Kekuatan satu tangan, tapi harus apa tadi? Harus dua tangan, dibantu dua tangan, ya. Kemudian sebelumnya dibantu lagi dengan apa? Ya, cara ngerem dulu ya. Direm dulu. Jadi ketika ditarik dibawa ke sana direm dulu, kemudian ngikut sambil nendang. Nah, ya, kemudian langsung lepas. Ya, tangan dua tetap, ya. Tetap rumusnya tangan dua, ya. Ya, jadi ketika kita di sini, kan posnya di sini, ya. Sini ya. Nah, ini kan perbandingan ya. Perbandingan ya, perbandingan apa? Ya, jempol. Kan kita posisinya kita ke sana apa ke sini? Ke sini ya. Oke, ketika ke sini itu kita kan tadi masuk ke sana ya. Satu, ya. Ketika sudah nginjak ini masukin aja tangannya nih. Ya, masukin aja tangannya sana. Pak, sambil nendang. Ya, jadi ini temukan aja. Ya, temukan. Sambil apa? Masukkan nanti tendangan kaki kanan gitu. Ya. Baik. Kita deketin dulu. Ya. Ya, ya, alhamdulillah video tutorial buat hari ini dari saya ya cukup ya, karena sederhana ya, apa melepaskan dengan posisi tangan kita ditarik apa, ditarik sang pelaku gitu ya, jadi keluar seperti apa gitu ya. Memang di sini tadi saya bilang ada perbandingan umum ya, ada beberapa tips yang diberikan umum 4:1, jadi arahkan ke mana, ke yang satu ya. Tadi yang satu kebetulan posisinya kan begini, jadi arahnya dia kemana tuh? Ke belakang ya, arahnya ke belakang seperti ini ya. Tapi ingat catatan di kita bahwasannya sekuat-kuatnya wanita lebih kuat laki-laki, artinya memang apa istilahnya, laki-laki punya kesempatan untuk apa, untuk fitness, untuk ini, untuk itu, waktunya lebih banyak untuk push up gitu kan, istilahnya itu lebih apa, dia lebih banyak gitu ya untuk apa, menguatkan tangan gitu kan. Sedangkan wanita mungkin terbatas hanya sekedar cuci juga sekarang sudah apa, sudah pakai mesin cuci, jadi enggak lagi paling juga dimulur gitu kan. Nah itu kan makin lama makin berkurang ya, kalau dulu mungkin cuci jadinya apa, jari-jarinya tuh kuat ya, jari-jarinya kuat ya, tangannya juga apa, orang bilang tuh kasar gitu ya. Ya itu apa istilahnya, tetap kita pakai rumus tersebut ya, sekuat-kuatnya apa wanita lebih kuat laki-laki, karena punya kesempatan lebih banyak untuk menguatkan tangan, otot gitu ya. Ya gitu. Oke, cukup sekian mungkin dari saya, silakan di saya serahkan lagi ke apa, trio ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.